Tapi pun, selamat datang di tutorial inovasi Janji Liwa, inovasi pertanggungjawaban dan pengujian KPPN Liwa. Inovasi Janji Liwa ini terdiri dari beberapa tautan atau link menuju berbagai sarana yang dimiliki oleh KPPN Liwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal. Untuk mengakses Janji Liwa, kita dapat menggunakan link tree Janji Liwa 145. Di sini ada fitur upload ADK dan PDF LPJ bendahara, upload PDF laporan UAKPA, ada monitoring LPJ bendahara, dan link menuju aplikasi Sprint, Konsakti, serta survei layanan harian KPPN Liwa ASA 145. Kita akan coba mengupload ADK dan PDF LPJ bendahara. Di sini kita klik menu paling atas. Bisa kita lihat di sini ada penjelasan mengenai Janji Liwa. Ada lampiran-lampiran apa saja yang perlu diupload oleh bendahara. Kemudian kita akan ada self assessment juga di bawah ini sebagai pre-check ya, untuk pemeriksaan awal LPJ secara mandiri. Yang pertama kita masukkan kode satker dulu. Di sini kita coba kode satker cap jari ya, 007350 cap jari Lampung Barat di Krui. Di sini ada pertanyaan, apakah saldo awal LPJ bendahara bulan ini sama dengan saldo akhir bulan lalu? Ya, harus sama ya. Apakah saldo pajak bulan ini sudah disetor? Nah, saldo pajak harus sudah disetor ya sebelum akhir bulan. Kemudian, apakah setoran pajak atau PNBP sudah dikonfirmasi? Harus sudah dikonfirmasi ya, ini melalui inovasi KPPN Liwa juga, yaitu kopi Liwa, konfirmasi penerimaan melalui WA. Kemudian ada pertanyaan, apakah saldo kas tunai dan saldo kas bank sudah diinput sebelum mencetak LPJ? Harus sudah diinput ya, kalau belum direkam dulu. Kemudian apakah bila ada selisih pajak sudah dijelaskan? Nah, ini kalau ada selisih sudah, kalau belum dijelaskan dulu. Kalau tidak ada, klik aja tidak ada selisih kas. Kemudian ada upload ADK LPJ. Di sini kita tambahkan file dari komputer kita ya. Ini LPJ pengeluaran, ini ADK LPJ-nya. Ini hasil dari Papa Sakti. Kemudian upload berkas PDF LPJ. Yang kita upload adalah LPJ-nya. Kemudian klik kirim. Nah, ini kalau sudah ada notifikasi seperti ini berarti ADK LPJ dan PDF LPJ-nya sudah terupload. Jangan lupa diupload juga ke aplikasi Sprint. Kita berlanjut ke menu kedua, yaitu upload PDF laporan UAKPA. Di sini kalau diklik ada link menuju Google Form ya. Ada lampiran laporan UAKPA apa saja yang perlu diupload. Di sini bisa klik kode satker, klik nama satker, kemudian tambahkan PDF-nya. Nah, proses rekomnya sudah melalui Konsakti. Kirim. Sudah ada notif di sini, jawabannya telah direkam. Kemudian untuk menu ketiga ada monitoring LPJ. Ini akan membawa kita langsung ke monitoring Janji Liwa yang ada di inovasi kita juga, Luwak 145. Di sini kita bisa melihat satker mana saja yang sudah mengupload dan satker yang sudah di approve. Ada status-status juga, jumlah satker, jumlah yang sudah upload, proses validasi yang sudah di approve juga ada berapa. Nanti ada tanggal last update-nya juga kapan. Juga ada monitoring bendahara penerimaan per bulan ya. Ini juga ada link menuju aplikasi Sprint untuk LPJ bendahara dan Monsakti untuk proses rekonsiliasi bulanan. Dan terakhir ada link menuju survei layanan harian ASA KPPN 145 ya. Ajang saran Anda, di sini kita bisa menulis nama, satuan kerja dan layanan yang didapat, kemudian
menilai seberapa puas, dari kurang puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Ada juga saran, pesan, dan kesan, kemudian tinggal klik submit saja. Ya, demikian tutorial dari inovasi Janji Liwa, pertanggungjawaban dan pengujian KPPN Liwa, semoga bisa memberi manfaat bagi stakeholder KPPN Liwa.